ketika itu kan kejadian diomong parah lu letoy dua kali pak. Jadi marah. Marah pak. Itu langsung bunuh. Iya. Ketika itu langsung pukul pakai gelas itu. Pakai gelas. Bagian mana? Belakang kepala. Kepala sini. Setelah itu dia jatuh. Setelah itu aku dorong ke kasur. Terus bentar pakai bantal. Lama berapa lama sih? Kurang lebih 20 menit. Dia meronta-ronta. Kakinya gerak. Sampai nggak ada gerakan lagi. Iya. Nyesel nggak? Nyesel pak. Aku dia bebas dulu mau pergi, kenapa ngambilin? Ya tujuan saya untuk saya kan pengangguran, mau saya jual. Ya darinya dari awal untuk ngambil barang sih sebenarnya cuma motor saja pak. Berdasarkan informasi dari masyarakat, dalam hal ini pelapor selaku pemilik kos, di mana pada saat pagi hari mendapatkan adanya bau tidak sedap dari salah satu kamar kos yang dia miliki, dan bersama dengan dua orang saksi lainnya yang bersangkutan melakukan pengecekan dengan menggunakan kunci duplikat untuk membuka pintu kos tersebut, dan didapatkan seorang perempuan yang sudah tidak bernyawa dalam keadaan sudah membusuk, posisi terlentang di tempat tidur. Sehubungan dengan hal tersebut, pemilik kos melaporkan kepada Polsek Kesugihan, Polres Cilacap, dan tim terkam Polres Cilacap melakukan tindakan olah TKP dan melakukan penyelidikan, berhasil melakukan pengamanan ataupun ditangkap seorang pelaku berinisial N yang setelah dilakukan pengecekan dan hasil olah TKP serta pemeriksaan serta menemukan pelaku dari tindak pidana pembunuhan disertai dengan pencurian dilakukan oleh bersangkutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan olah TKP, motif yang dilakukan oleh tersangka adalah emosi karena ucapan dari korban, dan kemudian setelah emosi menghabisi nyawa korban dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Untuk korban berkenalan melalui medsos dengan tersangka, kemudian janjian kopi darat bertemu di kamar kos, dan terjadilah pembunuhan tersebut.